Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-16. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua mensyukuri hidup dan tidak lupa kita senantiasa bertobat. Kita mempersiapkan diri, mohon pengampunan agar layak merayakan peristiwa penyelamatan. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum, kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sabar terhadap manusia, kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar. Ya Tuhan Allah, tersyukuri Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Allah Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami PK dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kegunaan kuasamu. Dan orang yang berani menentang kuasamu, Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku sedemikian, Engkau mengajar umat bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya.
lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan jadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semangat pagi. Saudari-saudari terkasih, sudah sekian lama saya tidak mengudara. Ini kesempatan pertama dan saya ingin mencoba mengulah bacaan-bacaan yang kita pakai untuk perayaan pada hari ini. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Ini akhir dari bacaan yang pertama. Ketika saya mempersiapkan ini, muncul pertanyaan nakal. Apakah masih ada orang yang berdosa? Saya menjawab sendiri, semoga tidak ada. Tetapi sepertinya kok masih ada. Kalau ditilik dari rumusan, apa itu dosa? Dalam Katekismus Gereja Katolik pada nomor 1849 dirumuskan demikian. Dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang baik. Akhir-akhir ini ada cerita mengenai orang yang tertangkap korupsi 1,7T. Perhatikan akal budinya, kebenaran, hati nurani yang baik ini dilanggar. Ia adalah satu kesalahan terhadap kasih sayang yang benar terhadap Allah dan sesama atas dasar satu ketergantungan yang tidak normal kepada barang-barang tertentu. Kita mengenal adanya judi yang dilarang karena ini melanggar terhadap kebenaran Allah dan sesama karena merupakan ketergantungan yang tidak normal. Dosa juga dikatakan ia melukai kudrat manusia dan solidaritas manusiawi. Dalam Detikcom saya membaca bos startup dimutilasi oleh asistennya, melukai kudrat manusia dan solidaritas manusiawi. Dosa juga didefinisikan sebagai kata, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukuman abadi. Kita sering mendengar orang yang ngumpat, ngampleng, ngampleng itu apa ya? Ninju, juga menghina. Ini bertentangan dengan hukum abadi, yakni cinta kasih. Nah, kalau hal-hal itu masih terjadi, berarti dosa masih ada. Menurut Injil, orang berdosa macam itu tidak boleh dibinasakan.
tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Lalang dan gandum ditunggu sampai panen. Kapan panennya itu? Sampai musim panen akhir zaman. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Kadang-kadang orang merasa apa, kalau menjumpai orang sehat macam itu, hatinya semacam tidak tahan. Kok Tuhan itu membiarkan tuh orang jahat kayak gitu hidup? Injil mengingatkan kita, ilalang dan gandum biarlah tumbuh bersama. Dikatakan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Kalau kita menyadari sebagai benih yang baik, maka kita akan mengusahakan mengelola hidup itu, memeliharanya dalam hidup yang baik, supaya berbuah yang baik. Bagi yang berdosa, bertobat dengan tidak membiarkan kecenderungan terhadap yang jahat menjadi perbuatan jahat. Setiap orang punya kecenderungan jahat, maka tugasnya kecenderungan itu ditaleni, dikunci, diikat supaya tidak muncul menjadi perbuatan jahat. Lalu harapannya hidup berbuah baik dan menjadi berkah untuk dirinya dan untuk sesama. Itulah pesan bacaan-bacaan hari ini. Terpujilah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku persembahkan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. Umat dimohon menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Suci dan para uskup, semoga Bapak Suci serta para uskup selalu diterangi oleh Roh Kebijaksanaan dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan baik dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan keteladanan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami senantiasa bersyukur padamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah semesta alam. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Sertamu Tuhan. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguhlah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Surga dan bumi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Semurahkanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Fransiskus, dan Bapa Uskup Agung kami, Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para Rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada-Mu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Kita doakan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, puaskanlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa-doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Orang yang takut akan Dia diberinya makan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan
dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Satu pengumuman, mulai hari ini Komsos KAS, atau hari ini terakhir Komsos KAS menyiarkan live streaming misa dari Wisma Uskup. Selanjutnya paroki-paroki diharapkan mengadakan live streaming sendiri untuk mereka yang berhalangan misa ke gereja, atau kalau paroki tidak bisa mengusahakan, bisa nebeng ikut paroki yang lain yang menyelenggarakan live streaming supaya pelayanan rohani tetap terjaga. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, peran Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Memang tugasmu, tetapi Kau diberi rahmat. Kau dipanggil